Kembali lagi kita ke alam ya, setelah kemarin kita makan-makan, sekarang kita kembali ke alam. Oke, let's go. Hai guys, kembali lagi dengan Pandora Holiday. Sekarang kita ada di Dragon Hills. Yuk, kita lihat-lihat di dalam ya. Oh iya, buat informasi aja, Dragon Hills ini nggak terlalu jauh dari Curug Pangeran sama Balong Endah. Jadi masih satu kompleks sama air terjun yang kemarin, yang di video pertama kali Pandora gitu. Jadi ini juga masih dalam satu kawasan gitu. Yuk kita lihat-lihat lagi yuk. Hati-hati ya guys, karena musim hujan jadi jalannya tuh agak sedikit licin gitu, jadi stay safe juga ya. Oke guys, kita naik lagi, ayo ikutin saya ya. Misi. Tinggi banget. Ada tulisannya, sensasi berfoto di atas ketinggian. Oke. Guys, sebelum kita naik, aku mau ngejelasin, di sini ada 24 spot foto yang bisa kita tempat kita berfoto. Tapi ada 4 yang harus bayar. Tadi kan di pintu gerbang kita harus bayar satu orang 10.000. Nah, nanti dari 24 itu ada 4 lagi yang kita harus bayar. Nah, kita coba cek ya. Yang 4-nya itu yang harus bayar tuh bentuknya kayak apa. Oke, naik lagi. Guys, sebelum kita naik lagi ke atas, kalian bisa lihat di bawah sana. Di sana itu tempat camping bagi orang-orang yang memang mau naik Gunung Salak ataupun Kawaratu ataupun hanya sekedar pagi-pagi pingin mandi-mandi di Curug Pangeran ataupun Balong Endah
Jadi mereka campingnya di sini, di sana di bawah. Tapi emang ada beberapa spot camping sih. Next time kita bikin video yang kita semuanya camping ya guys. Oke, lanjut lagi. Nah, ada tulisannya. Ayo semangat bro. Spot foto pertama. Tapi ini sudah keadaannya sudah nggak oke. Jadi memang ada penandanya. Jadi kalian nggak boleh naik sini ya. Gitu. Jadi hati-hati kalau ada penanda seperti ini. Jadi kalian nggak boleh memaksa untuk naik. Oke? Oke, next. Guys, kalian bisa lihat di situ. Lihat. Bisa lihat itu. Cuma tapi nggak ada jalan jalan. Maksudnya ada jalan setapaknya. Tapi kayaknya berbahaya deh. Lebih baik kita nggak usah ke sana ya, walaupun ada tempatnya gitu. Lebih baik cari aman. Tambah lagi musim hujan ini medannya cukup licin dan takutnya tanahnya berguguran begitu. Oke, kita lanjut lagi. Masih banyak yang lainnya. Maksimal 350 kilo 5 orang. Jadi di sana ada batas maksimal orangnya. Itu berapa orang? Itu 3. Oh, tunggu dulu aja kali ya. Ini ada orang. Kita ke sana aja dulu itu. Gimana? Ini plan camping. Ayunan. Iya. Oh ya, gimana? Ini.
David, tag. Pas di atas tangannya boleh dilepas. Enggak berani. Ayo lepas. Nah, temennya ambil lagi. Pas temennya ambil lagi. Satu lagi lepas. Nah, ambil lagi. Oh, oke, okay, paham. Kita harus lagi ya. Iya. Pegangan dulu. Oke. Okay. Kita ini. Kita bentar. Pegangan dulu. Oke. Yuk. Dan. Oh, satu, dua, tiga, lepas. Masih lagi. Yang lebar aja, Bu. Iya. Oke, ambil lagi. Bulat tinggi gak? Enggak, udah. Enggak, saya mau turun. Udah. Ayo, sini. Boleh ini bisa berdua. Pipit dong, Mang Dino mau enggak? Iya. Itu Bang Dino di situ. Bang Dino jalan sana. Enggak ah, takut. Ren, anti sini, Ti. Enggak kuat yang ini, mah. Kuat, anti. Tuh, kuat kan? Lihat guys, pemandangannya oke kan? Aduh, cuman kalau yang punya punya itu loh, takut apa sih? Ketinggian. Ya takut ketinggian, mikir-mikir deh gitu, ya spot jantung juga soalnya. Oke, okay. Lihat. Oke okay guys, ini wahana sepeda. Ini bayar juga 10.000. Kita cobain nggak ya? Cobain yuk. Ayo cobain. Ya, oke. Okay. Biar tahu rasanya. Sip. Ya, nggak boleh nyoba. Gimana dong? Ini apa ini? Di meja makan, ayo. Oh. Apa mau sama aku? Wah gak dia? Coba kamu. Oke, kita coba ya. Ini lebih bahaya. Ini harus berdua ya guys. Karena takutnya ngejomplang kalau cuma salah satu doang. Gitu. Oke, kita ke next destination lagi. Destinasi foto. Oke okay guys, kalau yang ini karena pakai besi sama beton, jadi cukup kuat. Udah. Oke okay guys, ini harus bayar 5.000 per orang. Nah, untuk Ragon Hills ini terakhir di sini nih. Di apa? Ini apa namanya? Balon. Tapi dia tidak mengudara ya. Dia cuma begitu aja gitu. Selebihnya udah. Oh iya, di sini juga ada musola. Mari kita coba guys. Ini takut.
Masih ada satu lagi. Oh, kalau ini nggak goyang-goyang, guys. Jadi ini stabil jembatannya. Kalau yang tadi goyang-goyang. Masya Allah guys, lihat guys pemandangannya guys, keren guys. Lihat. Keren kan? Ya. Cerita sedikit ya guys, untuk harga tiket sama pemandangan sebagus ini sih menurut kami sih apa ya namanya ya sesuailah gitu, nggak mahal juga gitu kan. Kalian tuh bener-bener dapat pemandangan yang amat sangat menakjubkan gitu. Dibandingkan kalau kalian tinggal di kota kan, aduh penat banget namanya gedung-gedung bertingkat. Nah disinilah kita agak recharge jiwa kita gitu ya. Kita bisa ngelihat pepohonan, terus lebatnya hutan kayak gitu. Udah gitu juga pasti kalian bisa dengar suara gemericikan air terjun gitu. Jadi kalau tergantung kalian, kalian maunya gimana nih? Oh, saya pingin lihat air terjun, pingin mandi, tinggal beberapa langkah aja udah sampai air terjun. Ada air terjun Pangeran, air terjun Balong Enda, sama air terjun Ngumpet. Nah tapi kalau kalian hanya untuk saya pingin cuci mata, ngeliat pemandangan, terus sama menghirup udara yang sejuk. Nah, kalian kesini nih, gitu. Udah gitu banyak spot-spot foto yang memang oke. Tapi sih memang ada sayangnya. Banyak spot foto yang memang secara apa ya, sudah nggak layak lagi gitu, jadi perlu diperbaharui atau diperbaiki lah gitu sih. Ya seperti kalian lihat gitu. Sekian video kali ini ya guys, ditunggu video selanjutnya, bye.